Raisi kembali menjadi sorotan setelah hadir di acara Award Indonesia 2023. Acara tersebut yakni Indonesian Television Awards, yang di mana Raisi jadi bintang tamu spesialnya. Dalam acara Indonesian Television Awards tersebut, terlihat Raisi kenakan sarung hingga tunjukkan kelakuan randomnya. Pada 25 September, Raisi diundang untuk hadir di acara Indonesian Television Awards 2023 yang ada di Indonesia. Raisi tampil dengan bawakan dua lagu debut mereka yakni Get the Guitar dan Memories. Selain tampil bawakan dua lagu mereka, Raisi juga membacakan salah satu nominasi di acara Indonesian Television Awards, yang di mana nominasi tersebut dibacakan oleh Anton dan dimenangkan oleh Raffi Ahmad. Namun tak hanya itu saja, ada momen di mana Raisi kenakan sarung untuk pertama kalinya. Terlihat ketujuh anggota Raisi begitu bingung ketika melihat pertama kali sarung saat datang di Indonesia. Hingga akhirnya seluruh anggota Raisi terlihat mengenakan sarung dan menunjukkan kelakuan random. Anton terlihat tak mengenakan sarung karena sarung milik Anton memiliki ukuran yang berbeda sendiri. Sarung Anton terlihat begitu besar sehingga Anton memakai dengan cara diselempangkan ke pundak. Melihat hal tersebut, sontak para penggemar merasa gemas dengan kelakuan random Raisi ketika pakai sarung. Bahkan tak disangka, Raisi memiliki kenangan langka saat dihadiri acara award di Indonesia. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!